zombie apocalypse. Season di Pajastory, oke? Tunggu di adventure selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel Pajastory, guys. Oke, guys, tidak terasanya hari weekend telah tiba kembali ya, guys ya. Teman-teman, daripada bingung di hari weekendnya tidak ada kegiatan apa-apa, mendingan teman-teman kesini deh ya, ke wisata alam Cungai atau Curug Citoe ya guys ya, yang beralamat di Panca Tengah Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Untuk menempuh wisata ini teman-teman hanya 1,5 jam saja ya guys ya, dari Kota Tasikmalaya. Oke, guys, sebelum saya lanjutin, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis ya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat untuk review-review wisata alam lainnya ya guys ya. Jadi please 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 guys, tolong klik tombol merahnya ya. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu ya. Oke, guys, kita sudah berada di pertengahan perjalanan menuju Cungai atau Curug Citoe ya guys ya. Teman-teman, dari Cikatomas ya, nanti saya lihatin ada pom bensinnya ya. Teman-teman lurus ya untuk arah Panca Tengah ya, jadi jangan belok kiri ke arah Salopa ya, tapi teman-teman lurus aja ke sini ya. Di depan ada belok kiri, masuklah ke Panca Tengah guys ya. Nah, untuk lokasi Citoe ini, kalau Panca Tengah itu kan sesudah lapang bola, nah kalau ini sebelum guys, jadi ada gapura. Untuk memasuki wilayah ini teman-teman lihat saja di Curug Pariuk ya guys ya, sama jalannya guys ya. Cuman dulu saya nggak sempet ya untuk yang ke lokasi Citoe ini, jadi saya singkat dan sudah berada di lokasi Citoe ya. Nah, sebentar lagi. Oke, teman-teman belok kiri aja ke sini nih ya. Teman-teman, saya saranin untuk mencapai wisata ini atau lokasi ini, teman-teman mendingan sama guide aja ya. Ada pemuda-pemudi yang tunggu di sana ya, sambil parkir motor ya biar aman. Oke, guys, kita sudah sampai di Curug Citoe. Yeay, jadi ini guys ya. Ini ya kelihatan dari atasnya ya, lihat bagus sekali, nice, airnya hijau sekali ya guys ya. Nah, ada yang mancing juga di sini ya. Jadi ini itu ketika musim hujan guys ya. Teman-teman kalau bisa kesini jangan lagi musim hujan, mendingan pertengahan aja ya. Nah, oke. Okay. Woo, my trip, my adventure ya. Dan ini kita lihat sebelah dekatnya ya, sebelah sampingnya. Teman-teman lihat sendiri ya, begitu luas areanya, kayak kolam renang gitu ya guys. Airnya lihat bening sekali guys ya, dilihat dari sini juga luas sekali. Nah, ini tuh kalau ketika musim kemarau guys ya, nggak terlalu kemarau sih, cuman tengah-tengah aja gitu guys ya.
penonton bisa milih spot-spot foto ataupun berenang ya. Mau di sini, mau di sana, terserah teman-teman ya. Oke guys, kita lihat ya. Ini dia. Bagaimana keindahan Curug Citoy, bersih sekali airnya guys. Lihat sendiri teman-teman ya. Mantap sekali, segar pokoknya. Ayo teman-teman di sini ya. Dan saya perlu ingetin ke teman-teman semua bahwa Curug Citoy ini memang dalam guys ya. Jadi teman-teman jangan kalau ikut-ikutan kalau yang belum bisa berenang ya guys ya. Mendingan pung aja ya. Yuk kita seru-seruan dulu guys, pemanasan dulu. Ini dia teman-teman, jenis adventure ya guys ya. Ya meskipun nih. Yuk, my trip, my pentul. Ayo kita seru-seruan guys, menghilangkan kebosanan dan stres di saat bekerja guys. Jadi apa salahnya rilekan sekali-sekali tubuh Anda guys, karena perlu hiburan dan olahraga ya guys ya. Untuk menempuh wisata ini itu jadi kita lewat sawah dulu guys. Kita mau perjalanan sekitar 30 menit ya guys ya. Pokoknya teman-teman tanyain aja lah Curug Citoy ya, pada tahu ya warga di sana. Ini gak usah khawatir. Gak usah khawatir salah jalan atau gimana ya. Cuma teman-teman harus hati-hati kalau yang belum bisa berenang ya guys ya. Jadi mendingan di sebelah sana ya, yang ujungnya tidak terlalu dalam gitu. Jangan tidak ikutan jumping ya guys. Oke guys, pokoknya teman-teman terus tesan aja di Paija Story ya guys, karena masih banyak sekali wisata-wisata yang belum saya upload, belum saya kasih ke teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Kalau kalian suka, klik suka. Dan kalau kalian ada yang tanya, kan bisa dikatakan komen aja ya guys. Atau kalau teman-teman ingin ikut, silakan temu gabung, silakan komen aja ya. Sampai jumpa di My Trip Adventure selanjutnya ya guys. Terus tesan di Paija Story. Dadah.